Kondisi lapangan Kebumen yang terletak di Kelurahan Lemawungkuk, Kota Cirebon, mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Lapangan yang telah direvitalisasi dan memakan anggaran miliaran rupiah, kini kondisinya kurang terpelihara dengan baik. Salah satu hal yang menjadi ironis adalah bangunan tua gedung bundar yang kini kondisinya justru terbengkalai. Hal itu disayangkan Karang Taruna Lemawungkuk, Kota Cirebon. Karang Taruna mengharapkan agar pemerintah daerah Kota Cirebon lebih memaksimalkan pengelolaannya, baik masalah sampah serta penerangan karena masih minim lampu penerangan jika malam hari terbilang gelap dan sepi. Hari ini kami bersama rekan-rekan Karang Taruna Kelurahan Lemawungkuk telah berdiskusi khususnya mengenai masalah-masalah yang ada di lapangan Kebumen. Ke depan kita akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait ya mengenai keamanan, perawatan, dan lain-lainnya. Semoga ke depan lapangan Kebumen ini dan sekitarnya akan menjadi lebih baik. Ke depan Karang Taruna juga bisa berperan dalam upaya membantu mengelola lapangan Kebumen agar dapat memaksimalkan fungsi lapangan dengan baik. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.